mustahil kerana telah tetap sedia nyonya Tuhan dengan dalil yang nyata di sana. Kita nak kecek tajuknya mengenai kepercayaan kita mengenai Tuhan yang sebenar. Kita royak dah satu benda ni, kita nak sebut, nak uri nama dia satu benda, mesti ada sebab. Kok ni misalnya orang panggil mikrofon, misalnya mic orang panggil. Apa sebab ada ciri-ciri dan sifat mikrofon ada pada dia. Orang tak panggil cok betul ni. Kalau orang panggil cok betulnya suka demo. Apa suka? Sebab salah. Tak ada sifat-sifat cok betul. Nak buat gali pun tak boleh. Maka begitu juga apabila kita kata benda tu Tuhan. Maka kena buat mari ciri-ciri dan sifat dia baru orang kata betul. Kalau beroyak saja boleh tak nak royak. Agama ni royak kau ni Tuhan. Hak ni mari royak Tuhan. Kecek boleh tak nak kecek. Ah, buat mari sifat dia setara mana. Duduk bercokoh. Berpuluh tahun dah ingat duduk bercokoh. Kalau duduk tidur, tidur. Negak pakai baju merah. Nama. Tak bangun-bangun. Ada ciri Tuhan kau duduk. Cutera sebut. Tak ada ciri-ciri ketuhanan. Nah. Maka kita apabila kita orang Islam kata Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita kena mengaji. Gapo dia ada pada Allah sifat-sifat dan ciri-ciri kau yang menyebabkan kita kata dia tu Tuhan. Ha, sebab Tuhan suruh kita kenal dia. Apabila kita kata dia sebagai Tuhan, kena tahulah bapanya. Ayat Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajibmu kena alim. Gapo dia mu nak sebut la ilaha illallah. Banyak mana orang dok mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, ngatik tu gak. Kalau rumah buruk-buruk rasa rotuh ngam gitu ya. Nama dok mai rup-rup kocok rumah la ilaha illallah. Tetapi gapo dia dalam la ilaha illallah tak tahu gapo satu. Katanya baba mix lagi dok sebut nasi khabu, nasi khabu. Gapo dia nasi khabu tak tahu apa. Kenyek kau semata-mata sebut nasi khabu. Eh dok. Akidah ni bukan bahasa jenis sebut. Dia bahasa pegangan hati. Maka kalau tak sebut pun, kalau tak pegang, tak jadi apa juga. Kalau tak sebut tapi pegang, ha, jadi akidah pegangan hati. Pahati ni, dia nak pegang satu benda. Kalau dia tak pegang, dia tak boleh pegang. Marilah orang, mari kecik setara mana. Eh, hati amur tak boleh pegang lagi tu. Tak kemah lagi, duduk papuh-papuh lagu tu lagi. Maka hati akan memunggah satu benda. Percaya, pegang kemah keming satu benda. Apabila dia belajar, dia mengaji, dia pehek, baru boleh pegang. Haa, tu kita mengaji tu. Mungkin siapa dia paksa suruh mengaji kau kepada dia. Allah Ta'ala sendiri suruh kita mengaji, kenal dia. Moga lain kita kenal dah. Matematik kita kenal, geografi kita kenal, sejarah kita kenal belakang dah. Cara nak buat kuih, macam-macam jenis kuih, tai itik, pereti, badak berendah, gajah berendah, boyo berendah, kenal belakang. Berapa suka nak buat lagu ni, nak buat lagu tu, nasi dagang, nasi kabu, ha. Tuhan boleh kenal ke tak? Ah, tak kenal nyanyo lah, rugi lah. Eh. Ha, kena kenal Tuhan. Tak reti buat kuih, tak berdosa. Tak reti beki basika, tak berdosa. Tak reti baca Inggeris, tak berdosa. Tak reti matematik, tak berdosa. Tetapi kalau tak kenal Allah Ta'ala berdosa. Bapa kita penting benda yang tak berdosa lagi daripada benda yang berdosa. Lalu ni kita tengok fenomena masyarakat benda yang tak wajib mengaji bersungguh. Tu tak suruh mengaji. Benda yang wajib mengaji, oh nyok pandai lah tu. Bapa tak suruh anak-anak pergi balasuh orang duk mengaji tauhid, duk kenal Tuhan. Eh, nya pandai dah tu, duk rumah yang reti, duk tengok TV ni pandai kau dak? Oh, nya cakap itu tahu Tuhan dia. Nanya pak dia sifat 20 tak tahu apa. Tahu ah berat. Padahal mu duk percaya lagu mana? Cuai kita. Kalau kita rasa kita tak boleh mengajar, ajak dia, suruh dia pergi tempat pergi belajar kenal Allah Taala. Kita rasa kita tak ada dah. Maka kita mengaji berapa sifat dah. Ha, ni sifat yang kelima yang ada pada Allah yang menyebabkan kita kata dia tu Tuhan yang sebenar. Apa dia sifat dia? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Tuhan tu hidup cara diri-diri dia tak perlu kepada siapa-siapa dia. Tu dipanggil. Terjemah dia berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Eh ambo berdiri tak ada orang fikir, tak ada orang pegang, tak ada orang tolong, boleh berdiri sendiri. Tak ada pakar tukar pada pakar apa dia. Setara tu nak jadi Tuhan. Bukan maksud lagu tu. Sebab tu kita ni kena mengaji.
Ni ada orang syarah kata Tuhan berdiri dengan sendiri, tak ada orang tolong. Ah, sudah. Nyo syarah atas masjid lagu tu maksud. Betul ke dok qiyamu bi nafsi maknanya berdiri tak ada orang tolong. Ah, berat lagu tu. Kalau lagu tu tok email tok bila tok siok, berdiri tak ada orang tolong pun. Ah, maksud berdiri sini Tuhan itu tidak perlu kepada apa-apa. Dia boleh duduk dengan sendiri-sendiri dia. Tak ada dunia, tak ada alam, tak ada makhluk, tak ada udara, tak ada nafas, tak ada apa dia, tak perlu. Dia ada dengan seada-ada dia, hiduplah dia dengan zat dia dan sifat dia. Tak ada arah, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada arah, tak ada goni, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada makhluk pun, tak ugah Allah Ta'ala. Kita ni nampak yang berdiri dengan sendiri. Mana anak demo lama tak nampak? Dia duduk sendiri dah. Tak bercara, tak say kat hamba dah. Duduk berdikari. Pandai duduk secara sendiri-sendiri dah. Cara sendiri lagu mana? Dia nak ke tempat. Dia nak ke bangunan. Dia nak ke tanah. Dia nak ke udara. Cara diri lagu mana? Banyak benda dia perlu lagi. Tuhan ni tak perlu kepada gapo-gapo. Ibadat hamba, tak say hamba. Lepas tu dia ada bersungguh, suruh kita pergi semaya, suruh kita tutup aurat, suruh kita puasa, suruh kita baca Quran. Dia tak sih benda lagu tu. Tak perlu pun pada dia. Kalau pun kita tak sih mengaji usuluddin belakang, malah mengaji. Malah pakat-pakat malah mengaji belakang, tak sih berimeh dengan Tuhan. Tak jatuh Tuhan, tetap dia dipanggil Tuhan yang sebenar. Cuma, kalau kita tak mengaji, kita sendiri yang menerima balasan buruk dia. Kita pakat semaya belako, pakat juru belako, pakat tutup aurat belako, pakat mengaji fardu ain belako, tak naik pun Tuhan walau sedikit pun. Dia tetap Tuhan, bukan kata apabila ramah penyokong dia ni semakin kuat kuasa dia. Tak, dia tetap dengan Tuhan. Lepas tu dia ada suruh kita bersungguh untuk diri kita. Tuhan tak perlu pun kalau mu lawai Tuhan, aku tak ugah. Oh, kalau mu lawai aku, aku tak ugah. Mulah nyanyanya. Kalau mu dengar kata aku, aku tak naik pun martabat aku. Mu ya boleh kebaikannya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagimu kebaikan kalau mu buat usaha baik. Dan bagimu kejahatan kalau mu buat usaha tak molek. Aku Tuhan dah perlu. Kenapa dia aku ke benda sempurna? Aku ke sifat aku qiyamuhu bi nafsih. Mari mana sifat qiyamuhu bi nafsih? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan kecuali dia, dialah yang hidup dan qayyum. Qiyamuhu bi nafsih, duduk dengan sendiri-sendiri. Tu sifat Tuhan hok kita nak sembah lagu tu. Tapi kalau duduk bercokoh, perlu kepada tempat, perlu kepada arah, perlu kepada langit, duduk atas langit, duduk gini. Tu bukan Tuhan lah mana lagi tu. Masih berhajak lagi. Kerana Tuhan yang sempurna, mesti tak boleh berhajak kepada. Kalau berhajak, mesti lemuh selalu. Kita kena waktu Tuhan biar puas hati. Sebab tu kalau orang mengaji usuluddin, dia akan takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar, puas hati dia wa Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kalau muka lain, mesti ada cacat dia. Setara mana bisa dia pun, mesti ada cacat dia. Tetapi Tuhan yang bernama Allah ini tak ada kecacatan, kesempurnaan. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan sifat ni, qiyamu bi nafsih, Tuhan tentu berhajat kepada satu benda. Maka apabila berhajat, tak menunjukkan kesempurnaan, dia kata. Dia kata, dan dalil atas ada Allah Ta'ala cara diri-diri itu kita fikir. Jikalau Allah tidak ada cara diri-diri, dia duduk dengan diri dia. Ya. Bahkan berkehendak kepada yang menjadikan. Ini salah satu maksud Tuhan ini. Berhajat kepada makhluk, iaitu Tuhan berhajat kepada pencipta. Apabila Tuhan berhajat kepada pencipta, maka dia dipanggil makhluk. Kalau makhluk, debes setara mana dia tetap makhluk. Tak debes juga. Apabila dia jadi makhluk, berhajat kepada pencipta, setara mana pun dia tetap tak bisa. Kerana dia berhajat kepada pencipta. Hak sepatutnya bagi Tuhan, tidak berhajat kepada pencipta. Hebat tak hebat dia, hamba tak perlu kepada siapa-siapa pun. Tak perlu pertolongan siapa-siapa pun. Amba uruh alai dan semuanya, seluruh alai, alai dunia, alai akhirat, alai jin, alai manusia, alai haiwan, alai tumbuhan,
Bukan kata di dunia ni, di planet Pluto, di planet Marikh, semua Tuhan berlaku urus. Kita urus sebutin masjid pening kepala dah. Kena untuk makmum pening kepala dah. Hak ni pening kepala dah. Suruh buat kira-kira pening otak dah. Sebutin masjid. Pas butin masjid ni halus benar dengan kerajaan Tuhan. Tuhan ni nyok kerja dia, butin pasir tu di tepi patah dia tahu berapa butin. Allahu akbarnya suka boleh. Kita wi masa 10 tahun tak jumpa cari lagi angka bilangnya berapa butin pasir. Sekali mari ombak, pop. Apa ombak tu lopak setara mana dia tahu. Jatuh terjah atas pokok pasir tu pasir kesok berapa ribu butin. Hak pecah cemok mana, hak tubik debu 3 butir cemok mana, hak tubik 10 butir cemok mana, sumbing sikit cemok mana, tahu belako. Oh puah hati dia. Nah, tahu belako padan lah. Sempurna dia nya. Kita ni, moga kita benda yang dijadikan sesuailah dengan kita makhluk ni jadi benda lemah. Nah. Maka apabila Tuhan ni jadi benda yang dijadikan, nescaya adalah ia baru. Tuhan kalau dicipta, bererti Tuhan baru. Baru adalah maksudnya dulu dia pernah tak ada, tetapi dicipta oleh sesuatu dia baru ada. Jangan pehek kata baru ada ni, oh dalam buku lagi, dalam supik lagi baru-baru. Bukan maksud lagu tu. Maksud baru di dalam ilmu tauhid kena tulis. Baru tu maksud dia, dia pernah tak ada dulu, sekarang baru ada. Sekalipun usia dia sudah berjuta-juta tahun, tetapi dia dulu pernah tiada, sekarang baru ada. Ambo ni contohnya 40 tahun baru ada. Sebelum 40 tahun nama ambo tak pernah disebut pun. Atas umur ambo nama Muhaizat tak ada orang sebut. Tetapi apabila siapa tarikh ambo ada, maka timbul nama Muhaizat. Sebab itulah Tuhan royak kepada manusia, mudabbir setara mana mu kena ingat dulu mu tak ada gapo satu. Namamu pun tak ada orang sebut. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Surah Insan tu dah. Eh manusia, adakah tidak datang kepada kamu satu masa yang namamu tak disebut pun? Mu tak ingat kau zaman tu, zaman namamu orang tak sebut pun, khabar-khabar apabila mu ada, mu rasa kalau tak ada aku gak punahlah. Ambo orang paling penting sekali. Ah sudah. Rasa dia pula watak utama dalam hidup pe dunia ni. Sedekah kita hanya menumpai kasih Tuhan ya. Kita ni debu daripada debu kejadian Tuhan. Ni makhluk ni, bumi dan semua sekitar dia. Banyak lagi kalau tengok dalam kajian sains lo ni. Ni cakrawala ni, planet-planet. Ni. Pesan ni ya, banding dengan planet lain pula, berbanding dengan planet lain, planet pula ada beribu-ribu. Tak tahu kita ni besar mana, tak tahu. Nah, ada tanah 10 hektar rasa bisa dah. Ada ilmu sikit rasa alim dah. Allah beratnya lah kita. Boleh semaya sikit rasa takwa dah. Nah, Tuhan we kelebihan sikit tak perlu ke Tuhan dah. Ah, kita ni manusia dah. Maka manusia lagu tu kena khabar lah kita ni. Sebab kita ni makhluk benda yang baru dicipta. Maka iaitu mustahil. Mustahil ke apa dia? Tuhan ni benda baru mustahil. Kalau demo nak itirah, Tuhan hok pasal dicipta ambo tak itirah. Tuhan orang buat, Allah berat benar dia nak ngaku jadi Tuhan. Dia berajak kepada orang untuk buat diri dia. Jadi Tuhan gapo lagu tu? Tak ganah langsung. Mustahil. Kita fikir pun kalau Tuhan ni bagai dicipta mustahil lagu ni. Kerana apa? Kerana telah tetap sedianya. Kita mengaji dah dulu bab qadim dah. Dalil qadim dan dalil-dalil yang nyata di sana di dalam perbahasan bab qadim. Bapa Tuhan ni tak boleh dicipta? Ha, kerana dia yakin berlaku banyak masalah. Jadi masalah dur, jadi masalah tasasu, jadi masalah lagu ni. Ha, jadi bercanggah habuh eh. Maka kita mengaji dah dulu syarat nak jadi Tuhan mesti tidak boleh bermula. Kalau dia bermula, dia dipanggil kejadian yang baru ataupun makhluk. Tuhan ini tidak ada permulaan. Ah, qadim dipanggil. Bila Tuhan ada? Tidak ada permulaan. Orang tak tanya bila Tuhan ada. Tetapi makhluk, orang boleh tanya bila demo ada. Bila masjid ni buat? Bila bubuh kipas ni? Bila ada meja ni? Bila demo lahir? Ah, boleh tanya sebab kita makhluk ada bermula. Tetapi Tuhan tak boleh tanya.
Sebab dia tidak ada kejadian dan bermula. Tidak ada bermula. Kerana bermula ni asal daripada tak ada. Bapa kita ni akan tak ada. Ada, tak ada. Bapa jadi tak ada. Kerana kita asal tak ada. Kau seduak pelik lah. Bapa ambo akan mati . Bapa ambo akan hancur. Demo dulu tak ada. Kau seduak koya. Hari ni Tuhan Allah Ta'ala tupai tuah sikit. Rasa ke sikit sifat wujud tu lagu mana. Oh terasa ada lagu ni rupanya. Oh lagu ni rasa ada. Weh makan nasi sedaknya. Tuhan we rasa ada sikit ya. Lupa Tuhan dah. Nah, Tuhan ni bukan dia we tu. Dia ni jenis ada. Pesing jenis ada. Kita ni asal pesing jenis tak ada. Tetapi Tuhan ada ke kita. Sebab tu Tuhan boleh buat bila-bila masa sifat ada kita ni. Nak kembali kepada sifat asal kita tak ada ni bila-bila masa saja. Tak sudah panik lah. Tak sudah panik. Nah. Weh, mati dah kawet tu. Muda lagi. Sehat lagi. Dia dulu pernah tak ada juga kan. 30 tahun lepas dia tak ada. Kalau ni tak ada pun tak sudah panik. Moga dia kembali pada sifat asal dia. Nah. Tu tak boleh tu. Hai, tu ada permulaan lagu tu. Sebab kalau bermula dia asal daripada benda tak ada. Oh nyanyo Tuhan. Tuhan pun tak ada juga. Oh Tuhan pun tak ada juga. Adalah ni orang ngaji ilmu tua sehari pada Tuhan. Sudah. Ada ilmu ni panggil tua sehari daripada Tuhan. Sudah lagu mana tahu tua sehari pada Tuhan. Nama macam-macam jenis ilmu orang nak kelebihan lebih daripada Nabi Muhammad lagu tulah. Tua sehari lebih pada Tuhan. Lagu mana tua sehari lebih pada Tuhan. Nah. Macam-macam orang ni. Ngaji bukan nak kenal Tuhan, nak kenal makhluk. Ada duduk mengajar pula. Dia mahu tahu kau duduk gapo dia maksud semayan-semayan. Nak mengajar tu. Nah, semayan ni bukan gerakan tu. Orang duduk kata semayan-semayan. Semayan ni kita ingat dia sudah. Tu semayan dah tu. Ya awak marilah gerak-gerak. Tak semayan pun tak apa. Kamu penting ingat dia. Naik kereta pun. Tu berhenti kita nak berhenti semayan. Pak cik tak berhenti kau semayan. Pak cik semayan dah. Semayan kata bila? Saat ni semayan dah. Sudah. Saat ni pak cik bawa kereta, saat ni pak cik dia jalan dah tu semayan dah tu. Tak perlu hak benda-benda lagu ni kasar sangat. Semayan pak cik kanah lagi. Kita pun jenis kaki malas semayan pun doa sedak ilmu lagu ni weh. Makan nasi, poso-poso. Tak penting poso duk teh makan nasi. Makan salah kau berionya. Hak penting teh nafsu tu. Jangan duk ikut nafsu tu kata. Hak tu hak penting sekali. Makan nasi pun tak apa. Hak ni duduk ikut nafsu tapi duduk tak makan nasi. Tu hak bukan tak si nak suruh kita lapar. Ada maksud dia hanya ngajar so-so. Tak poso, tak semayan, tak apa dia. Tapi makan nasi makan kakak pokok ni. Patut kena niat juga. Maksud nasi ni bukan nak uy makan sangat. Citra widu buat supaya piramli. Tak boleh dia. Nah. Semaya hakikat lah. Semaya goni lah. Semaya niat. Niat jauh lah tu. Niat dah tu. Kemah dah tu. Comel dah tu. Niat semaya. Makan nasi. Makan nasi tak boleh kena makan. Tak boleh kau niat makan nasi. Tak boleh tak jadi je kena makan nasi. Makan nasi tak boleh jadi. Semaya tak apa niat. Siapa dia lah hajar demo lagu tu. Bisa daripada Nabi Muhammad. Nah. Tempat-tempat kita ni bersuhur di Kelantan ilmu-ilmu lagu tu. Sebab apa? Ni nak lawan orang yang mengajar. Nak lawan totok guru. Nak lawan kapan-kapan dia. Dia tempat semakin kuat agama, semakin kuat ajaran sesat. Tempat yang tak tahu kapan dia, dia tak ada. Tak payah bahas ajaran sesat sebab kawin dia sesat tu. Tapi kalau tempat kuat agama, dia akan tuai juga biar jadi sesat agama tu. Bentuk rupa ajaran sesat. Macam-macam ajaran sesat deh. Kalau hok suhu tempat kita kak. Haji Ahmad Laksmana. Nah, Haji Ahmad Laksmana. Nah, jolah kali nama dia gitu. Orang Kota Baru. Murtad majlis agama panggil dia, dia ijtihad dia murtad 15 kali. Tobat 14 kali. Dia murtad, patu panggil tobat pula. Patu lepas murtad pula 15 kali. Mati dengan murtad lagu tu. Nah, Haji Ahmad Laksmana. Ada buku dia suhu dipanggil hakikat hakikat insan. Jangan. Buku hakikat insan ni. Bukan ambo nak suruh pergi cari buku tu. Nama lepas ni mengaji lah. Dalam buku tu dia tulis syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Depan tu dia tulis gambar dia dengan tok dia. Dia kata tok ambo ni ambil ilmu hebat-hebat. Dia pesan masa dia nak meninggal, dia pesan Ahmad, biarlah seluruh dunia kata mu kafir, mu pegailah ilmu ni.
Ilmu ni lah ilmu sejati, ilmu berganah sungguh semati. Nama? Biarlah orang kata mu kafir, pegailah ilmu ni, wasiat daripada tok dia. Macam-macam eh. Nak pegai tok kita kau nak pegai Nabi Muhammad. Tok kita boleh tentu betul. Dia terbel boleh tentu dia betul lagi. Dia mengait, dia pecah, dia ambil kori pisang kota baru dalam masa seminit. Tak leh jadi. Tak leh lah wei Nabi Muhammad. Wajib kena pegai Nabi Muhammad. Katanya ulama semua jalan dan cara nak sapa ke Tuhan ditutup. Semua tak tutup. Tak sapa ke Tuhan kecuali jalan Muhammad saja sapa. Tengok tokca-tokca padri-padri nak cari Tuhan belaka tu. Duduk dalam ketik dia duk ngatik senyap. Tak setuh pitih, tak setuh tena. Duduk cari tenang, tangan duk akak duduk tapo, cari ketenangan, cari keabadian, cari ketenangan, cari macam-macam. Nak cari Tuhan yang sebenar. Tak cari calon Muhammad, sesak juga mati kekal dalam neraka. Gelapa dodeh-dodehnya bakar. Hidup-hidup oleh Allah Ta'ala. Mati. Kita kalau nyobakar demo 5 minit hangus selok lah kitanya. Tapi dalam neraka ni nyobakar tak mati-mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dalam neraka dan tak hidup. Ah, nak kata mati, napa duk nyawa ngak-ngak. Nak kata mak hidup tak serupa dengan hidup dah nak hacur belergo dah kata. Ha ni dalam neraka neh. Oh, lari daripada pelajaran Nabi Muhammad kat lagu tulah. Maka kita dok mengaji sifat 20 ni, kita nak mengaji fahami yang hok Nabi Muhammad ajar kepada sahabat-sahabat dia. Akidah-akidah ni, maka sahabat-sahabat waktu turun kepada tabi'in. Tabi'in waktu turun kepada tabi'it tabi'in. Waktu turun siapa kepada ulama, generasi turun kepada tok guru kita, turun kepada kita. Lagu mana kita nak tahu akidah Nabi Muhammad kalau kita tak mengaji? Kalau kita tak ambil daripada sumber dia. Gapo dia sumber nak tahu akidah Nabi Muhammad? Ambil daripada mulut guru-guru dan ulama. Jangan ambil daripada internet, ambil daripada Google, ambil daripada gapo dia. Dalam kitab orang tak berani ambil lagi, takut silap faham. Maka ilmu sebenar adalah daripada mulut ulama dan dada ulama. Patut buku tak boleh kau buat rojokkan. Buku hanya buat rojokkan. Ilmu sebenar tersimpan di dalam dada-dada orang alim. Patut tak boleh kau ambil belajar dengan Google gini. Dalam hadis Nabi sebut akhir zaman ini Allah Taala akan tarik ilmu agama. Tuhan akan tarik ilmu agama lagu mana? Dengan cara Allah Ta'ala mematikan para ulama. Apabila matilah ulama, maka matilah ilmu agama. Pada masa tu internet banyak. Google boleh tahan nak cari. Jaafar Rawah duduk jual kitab banyak lagi. Orang cetak kitab banyak lagi. Tetapi ulama kau tak ada. Bererti Nabi nak royak. Cara nak cari ilmu, so cara sahaja kena belajar dengan ulama. Jangan duk main kaji sendiri, pehes sendiri, baca sendiri. Kalulah lagu tu, Tuhan royak dah. Tuhan kata aku cabut ilmu dengan mati ke ulama. Berarti hanya so jalan sahaja nak cari ilmu dengan ulama. Kalau mati ulama, sekalipun pada masa tu kitab berpuluh-puluh dengan kita. Beratus-ratus jilid, kita boleh tengok Google pun setara mana pun. Tapi ulama mati, katanya Nabi ulama ilmu dah tak ada dah masa tu. Tapi lo ni pok kita tak sim nadah, tak sim ngaji dengan ulama. Nak mengaji sendiri pun ada. Katanya cikgu dia, demo ambil lah, hamba beri tajuk ni, demo tulis sendiri, demo kaji sendiri lah. Tulis tu gak kawan tu. Boleh lah, BA, bachelor. Nama, bukan micelup, bachelor dia panggil. Nama, boleh lah BA. Demo mengaji dengan apa dia? Ambo mengaji sikit lah. Orang lain tu ambo kaji sendiri. Nah. Pulak buat master pulak. Tulis tesis pulak. Tulis tu kat kawan tu. Ngaji dengan siapa dia? Ambo mengaji sikit lah. Ambo kaji sendiri. Moga master dah. Nah. PhD pulak. Buatlah tulis tesis pulak. Kaji sendiri. Tak menaduh. Oh nyanyo. Wak kerja lagu ni. Nabi kata. Man la syaikhun lahu fa syaitanu syaikhulah. Siapa dia yang tidak berguru, kaji-kaji sendiri, pandai-pandai sendiri, maka setelah guru dia. Nabi sebut awal-awal lagi. Orang yang rasa pandai dengan kaji sendiri, hok tu setel. Orang dulu nak iktiraf jadi alim, mesti tok guru dia iktiraf ilmu dia. Mengaji dengan aku, mu pehes tak mana. Ah, ambo iktiraf.
Lah ni tak tahulah. Kaji sendiri, pahami sendiri. Sebab tu pelik pada orang lain. Tok kenali ajar lagu lain, tok kemuning ajar lain, tok selehong ajar lagu lain. Mari dia tak leh eh, tak leh buat benda lagu ni. Tak ada dalam hadis benda ni bid'ah. Ya Allah. Patut tok kenali tak baca hadis ke? Kau Bukhari demo ya jumpa. Eh, dia kata tok kenali dulu tak mengaji hadis lah mana berkali. Demo mengaji berapa tahun? Oh, 4 tahun. 4 tahun dah ambo mengaji ni. Tok kenali tahu mengaji berapa tahun? 40 tahun. Tiba-tiba 4 tahun jumpa Bukhari, 40 tahun pula tak jumpa Bukhari. Eh, kalau kita mikir orang kampung ni suka dah pendapat aku. Tapi kita dok dengar orang lain ni ustaz duduk depan dia oyak dia aling pada Syafi'i, Imam Syafi'i. Dia kata hok ni salah, hok ni salah. Imam Ghazali manusia. Mungkin benar, mungkin salah. Imam Syafi'i manusia. Kita kena pergi daripada hadis. Pas kalau Imam Syafi'i boleh salah demo sejuta kali lagi lah lebih salah. Eh saya saya tak mungkin salah. Saya betul, saya PhD. Mana salah saya PhD ke? PhD mesti kena betul. Hok salahnya Imam Ghazali, hok tu kemungkinan salah. Imam Syafi'i kemungkinan salah. Letak orang lagu ni duk depan. Dengar orang kecek lagu ni. Ngamuk. Setara Imam Syafi'i boleh salah demo kata, demo PhD tentu betul. Allahu akbar. Lo ni ada menyakit lagu tu tempat kita. Oh kalau yang mari ajar orang kampung kubai habis. Ambo mesti betul. Orang lain aling setara mana mungkin salah. Ada seorang syekh ngajar di Masjidil Haram. Dia tengah ngajar di Masjidil Haram. Oh. Tu nak kata dia kebenaran tu bukan berada di Masjidil Haram, bukan di Mekah, bukan di Kaabah. Satu kali syekh ni duk ngajar berubah-ubah. Tiba-tiba ada orang bangun baca syair. Nama adalah syair-syair yang suhu lah. Gapa dah? Hasan bin Sabit tu seorang sahabat syair puji Nabi Muhammad. Dia kata gapa dah? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Dia kata wahai Muhammad, kamu ni cukup sempurna. Seolah-olah kamu dicipta sebagaimana kamu kehendaki. Muna awak hidung lagu ni, kita ni ikut Tuhan buat dah. Tuhan nak buat lagu mana, telinga nak buat lagu mana, muka nak buat lagu mana. Nabi Muhammad ni sempurna tak sempurna, dia supaya dia nak. Dia nak buat lagu mana muka dia? Dia nak buat lagu ni, dia nak tuwe lagu ni. Nak kata sempurna, comel tak comel Nabi Muhammad. Maka ada anak murid dia bangun baca syair ni. Kali ni nak ngajar di Masjidil Haram. Tiba-tiba anak murid dia bangun tanya, "Syekh, lagu mana syair ni?" Syair ni kecek puji Nabi Muhammad. Oh, dia kata tak boleh puji lagu tu, jadi syirik. Dia kata, "Oh, jadi syirik." Tiba-tiba ada lagi seorang anak murid dia kata, "Ya, Syekh, syair saat ni sahabat Nabi. Tu oh sebut nama Hasan bin Sabit." Dia kata, "Sahabat Nabi pun dia syirik." Oh, tengok orang ni. "Sahabat Nabi pun dia syirik." Berani dia kecek lagu tu dah. Apa jenis minat mensyirikkan orang? Dia tak cara kau orang dah. Dia tak khabar. Nampak? Siapa dia betul? Saya saja betul. Siapa dia pun selain pada Nabi Muhammad? Sahabat Nabi pun buat lagu ni kalau bercanggah dengan saya. Syirik. Gitu dia kecek. Subhanallah. Pada demo setara mana? Sahabat demo. Nabi demo kata syirik lagi. Kau mengaji tauhid siang malam duk menadah dengan Nabi. Hasan bin Sabit. Syair ni. Ha syirik. Orang kata, ya syekh ni. Ni sahabat Nabi sebut depan Nabi ni. Eh sekalipun. Dah nak sebut syirik tak syirik. Oh sedaknya kecek. Tok guru di Masjidil Haram. Nah, sebab tu jangan tertipu. Balik daripada Mekah, balik daripada Madinah, balik daripada tempat mana pun, ngaji sebelah Kaabah pun, tengok dia ilmu setara mana. Kalau bercanggah dengan hak betul, demo salah. Ni klik duduk ajar kepada masyarakat. Percaya 100% kepada PhD. PhD tentu dah tak salah. Ulama kemungkinan salah. Dia nak suruh popok dia tu jadi nampak bersih, tak sebenar salah. Ulama dia ajar kepada masyarakat supaya syok dengan ulama. Lah ni hamba nak mari betul semula, ulama kita kena yakin, PhD kita kena sanksi sikit. PhD ni tahu siapa dia bui? Nabi Muhammad bui ke? Ulama bui ke dak? Kadang-kadang PhD tu ada orang yang boleh PhD ambil di Amerika, ambil di orang kafe. Ada seorang pensyarah nak sebut dah dulu nah, profesor.
Dia kata dia ambil PhD ni dengan Yahudi. Pah lagu manalah duduk mengajar anak murid Yahudi pula betul. Ulama hok ngaji dengan wali-wali Tuhan pula salah. Allah dok mari ajar kepada masyarakat, yakin dengan PhD, yakin dengan master, yakin dengan BA, sangsi dengan ulama, sangsi dengan tok lebah. Hok ngaji kitab daripada kulit ke kulit. Tahqiq so perkataan. Jangan percayalah mana perkataan pak dia. Kena yakin dengan PhD lah ni. Habis cemok mana ulama nyokobeh habis. Imam Syafi'i tak panggil Imam Syafi'i, panggil PI lagu tu. Allahu akbar. Sebab apa? Manusia kemungkinan betul, kemungkinan salah. Kita kata Imam Syafi'i royak, mu kata salah lagi. Ha lah, dia manusia, ajalah. Supo syekh tu tak ni. Sahabat royak depan Nabi. Ha sekalipun dah benda ni syirik. Allahu akbar. Walau dia kata dalam bahasa Arab. Nah. Ni kita nampak syekh Rabbana sikit, mari daripada sebelah Kaabah. Sujud selalu. Belum tentu betul. Nah. Ayah dia tok guru besar, setara mana terbang ke langit. Ayah dia betul, anak belum tentu betul. Kena perhati, jangan dia buat hujah romo anak. Syekh Abdul Qadir Mandeli. Soho ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah dari era 70 eh. Dia kalau mengajar di Masjid Haram, semua orang tutup majlis mengajar sebab malu. Kalau dia mengajar juga, Syekh Abdul Qadir mengajar, dia mengajar juga. Demo pakat wangannya. Weh, alimnya demo. Syekh Abdul Qadir buka kelas, demo buka kelas juga tanya dia. Oh, alim nah demo. Orang tutup habis kelas di Masjid Haram pakat dengar dia. Tok guru saja mengaji dengan dia. Syekh Abdul Qadir Mandeling. Anak dia. Tak menurut ayah. Gapo dia tak kata kat ayah dia. Nah. Oh, anak Syekh Abdul Qadir Mandeli ni. Nau tertipu. Tengok dia ikut ada jejak ayah dia. Ikut, alhamdulillah. Tak ikut. Gilah di Mekah. Siapa dia biasa pergi ke Mekah, dia ada tok guru yang ngajar, ada kursi ni. Siapa dia pergi ke Mekah, dia ada tiye di Masjid Haram tu, tengok Kaabah belaka. Semua tok guru dalam 50 kursi. Halakoh. Gi cari halakoh dia, dengar lagu mana dia mengajar. Ha, dia dibenarkan di Saudi, muka popok dia saja. Dibenarkan mengajar. Waktu kena pilih kita. Sebab tu kalau dengar apa pelik sikit apa, sikit dia mau mengajar, pelik tu. Gi tanya selalulah. Tanya orang lain. Jangan tanya dia, dia kata dia betul dah. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata lagu tu, Imam Syafi'i ni manusia. Kemungkinan salah. Pada demo ni manusia kau kata gebar. Ambo manusia juga. Setara Imam Syafi'i boleh salah demo sejuta kali boleh salah. Tapi dia tak khabar dia tu manusia. Allah. Nah. Ilmu semakin banyak semakin takabur, semakin sombong. Nah. Ni bahaya lah ni. Ngaji silap, ngaji gak nyanyo lah, lerak habis lah. Nah. Hatu kita mengaji, akidah kata Tuhan tidak bertempat, Tuhan tidak berhajat kepada apa-apa pun. Tuhan tidak berhajat kepada langit, Tuhan tidak berhajat kepada arah. Tak ada arah pun Tuhan tetap dengan ketuhanan dia. Tak ada arah pun, tak uguh langsung. Nah. Ada seorang kata, dia kata Tuhan duduk atas arah. Ada kata Tuhan duduk atas langit. Maka ada orang tanya, apa hukum arash? Qadim ke baru? Oh, dia kata saya tak boleh jawab. Apa tak boleh jawabnya? Oh, tak boleh. Tak boleh, saya tak boleh jawab. Apa tak boleh jawabnya? Royaklah. Arah ni qadim. Kau tak mungkau Tuhan qadim. Kalau Tuhan duduk atas arah, arah ni kena qadim juga. Mungkau Tuhan yang qadim tu lagi. Nah, baru jolong. Tambah tak boleh royak juga lagu tu. Takut jadi dua pulak qadim tu. Hesa arah pulak. Oh, jadi syirik pulak lagu tu. Apa tu? Ambo nak kata arah ni baru. Lepas tu sebelum ada arah tu dia duduk atas gapo dia. Jadi masalah pula ambo. Gosok kali saya tak boleh jawab gitu. Saya tak boleh jawab. Takut jadi nampak saya salah lah. Jadi tak boleh jawab. Nampak jadi salah saya. Pelik sungguh. Dalam YouTube bertambung video dia. Orang duk tengok. Lo ni kena royak dah. Ambo kena royak jelas-jelas sebab ramai orang tak faham. Ambo royak jelas lagu ni kerana ramai permintaan kata tak jelas, duk main sindir-sindir, saya tak faham lah mana. Duk main benda tu tak betul sebenarnya. Sekarang tu ya. Sungguh gak sikit dalam bab tauhid. Benda tu bukan hak kita tu. Sekadar tu ya. Maknanya boleh pegang lah benda lagu tu nya. Boleh kali. Wahabi ni tak sesuai ya tempat kita. Tak sesuai, kau salah. Royak jelas kata. Tak sesuai lain.
Salah lain. Kena royak kalau benda tu salah. Nyanyo kau orang kampung pegang. Oh, tak sesuai saja tempat kita. Maknanya kalau nak amal apa tak apa. Oh, sudah. Lepas tu kalau Wahabi betul ke? Mau Syiah betul juga. Wahabi dengan Syiah lah. Macam-macam dia syarah. Keluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, sesat. Keluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, ulama kata tidak dijamin betul kau salah. Kemungkinan betul, kemungkinan salah. Tapi kalau duduk di dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, pasti betul. Dia mau tahu mana? Tuhan jamin melalui kata-kata Nabi. Nabi kata la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan berkumpul secara beramai-ramai di dalam kesesatan. Nabi pun sebut masalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nabi kata umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Pakai jubah, pakai serban belaka. Pakai jubah, pakai serban belaka. No agama belaka. Wahabi, no agama. Hizbut Tahrir, no agama. Syiah, no agama. Honi, no agama. Mu'tazilah, no agama. Murjiah, no agama. Semua rupa agama belaka. Kalau mari, tak tukar kita. Jubah serban belaka. Tetapi Nabi kata 73 berpecah. Hok mana? So saja hum ana wa ashabi. Mereka yang berpegang dengan cara aku dan sahabat-sahabatku. Maka satu jalan saja hok pergang dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, sudah diiktiraf oleh berjuta bilion ulama mengiktiraf kumpulan yang hok Nabi kata yang berjaya firqatun najiyah adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, lah ni pakak duk berebut nama Ahlu Sunnah wal Jamaah pula. Wahabi mengaku ambo Ahlu Sunnah wal Jamaah. Syiah mengaku ambo Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bapa duk berebut nama tu nya? Oh, sebab Nabi jamin dia betul. Berat. Dia mau bawa ke lagu mano? Mu'tazilah Sunnah wal Jamaah dia ada bawa ke dia. Kalau lagi tu bukan bawa ke Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengaku pun tak jadi. Nah. Macam-macam. Dulu tak sih nama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saya adalah salafi. Saya pengikut Al-Quran dan hadis. Tak sahih dulu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi apabila dia baca sikit lah ni kali dia tahu. Jumpa hadis ke mana. Lah ni pakat berebut nama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka kita persatuan ulama dunia mesyuarat buat di Chechnya, Chechnya tu kan. Negara apa dia? Ramadan Kadirah tu kan. Oh, buat persatuan ulama ijtihad ke. Wahabi keluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hanya Ahlu Sunnah wal Jamaah dari sudut fiqh empat mazhab saja, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Dalam tauhid, Asy'ariyah, Maturidi ataupun pegangnya salah daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam tasawuf mu'tabarah, tasawuf mu'tabarah. Menyetok pok dia. Tiba-tiba apabila ulama berpersatuan buat kenyataan resmi, Wahabi ataupun Salafi keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, mengamuk pokok dia, maka dia tuduh persatuan ulama tu pula pro Rusia pula. Tak ada apa macam-macam eh. Orang deduh saja Rusia dia, dia akan ancam selalu. Ada dalam kumpulan hamba ni, ada seorang ustaz tu dia ngajar di Kuala Lumpur. Dia ngajar kuatlah dia ayat cerita mengenai Wahabi. Jadi orang sedar, oh Wahabi lagu ni dia sebenarnya. Jadi timbul kesedaran, orang tahu siapa dia Wahabi. Maka ada orang hantar mesej ke dia. Dia kata, ustaz, selagi mana ustaz dok kecek mengenai Wahabi-Wahabi ni, saya akan halal ke darah ustaz. Ancamai bunuh. Bapa? Kerana buka rahsia popok dia. Selama ni saya dok tipu masyarakat banyak mana dah surah tak baca Yasin. Banyak mana dah duduk ikut hamba. Tiba-tiba ustaz mari royak cerita sebenar dalil Quran hadis cerita Wahabi ni kau dia. Ustaz jaga ustaz kata. Kalau ustaz tak berhenti saya tembak ustaz. Ada dalam mesej. Tengok. Siapa dia kata Wahabi baik? Kena baca gak sejarah Wahabi. Timur tengah duduk tembak orang Islam. Siapa dia? Hadok. Wahabi tak tembak. Syiah yang tembak. Pas tembak siapa dia? Tengok Ahli Sunnah wal Jamaah ngaruk nipu kohong. Syiah di Yaman dia duduk antara Syiah Zaidiyah dengan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Syafi'iyah popo kita ni duduk dengan Syiah Zaidiyah 1200 tahun. Tak pernah Syiah mari tembok sebutir peluru pun. Sunni ya. Demo Syafi'i pun kita tembok tak pernah.
Tiba-tiba apabila Wahabi masuk, jadi pecah. Syiah tadi mengamuk, balahlah ni diamir. Dia kata Syiah buat perangai. Syiah buat perangai lagu mana? Kita bukan nak sokong Syiah dah. Ambo bukan Syiah. Tetapi kita tengok dia duduk 1200 tahun tak pernah dia hala peluru kat pokok kita. Pom-pom tak pernah. Kita ahli sunnah ni. Bawakil kita lah. Bawakil tu kenali bawakil lagu ni. Tak pernah tembok. Tetapi apabila Wahabi mari tak tahulah. Wahabi kata dia kapir kau lagu mana. Mengamuk kawan tu. Baloh lah ni dah pergi tembok je lah. Syiah dah tembok Wahabi. Lepas tu akhir sekali. Apabila orang tembok dia, dia pun ayat kepada dunia, ayat cerita buat muka sedih. Oh, ada Syiah jahat yang tembok saya. Dia tembok orang, dia tak rakyat. Dia tembok buat kita, dia tak rakyat. Popok dia, ganah tak ganah. Ni kalau Wahabi kuat tempat kita, tak mustahil akan jadi serupa dengan Timur Tengah. Tahu tak dia buat lagu mana? Dia pergi cari orang alim. Pertama, Wahabi ni dia akan cari orang alim. Dia tahu orang alim ni akan deduh rasa dia. Dia naik atas rumah. Ada satu Tok Guru tu. Dia naik. Kawan tu kata, oh, saya nak jumpa dengan Syekh kawan ni sikit-sikit. Kawan ni kata, nanti sebentar dia. Hamba nak semayah duha sebentar. Tok Guru tu mari akad atas jadah akad takbir. Allahu Akbar semayah duha. Dia pergi ke belakang Tok Guru tu ambil pistol tembok. Allahu Akbar. Tem, tem, tem. Atas rumah kawan tu. Lapan dah nyawi. Guli batin kawan tu. Allahu Akbar dia sebut. Boleh pahala tembok bapak kita ni. Ha ni Wahabi sebenarnya. Eh dia kata tu bukan Wahabi hak tu hak ganah tu. Ya gini. Ya kalau pala tu ular, ekor ya ular juga. Neh. Oh memel lah hak pala-pala dia tu memel lah kata oh ya pala ular, ya akan tubik ekor ular juga. Ya tak ada kata pala ya ularnya cuma ekor tu ekor musel, ekor kambing tak sedap pelawak lah kecek lagu tu. Neh. Jangan tarik suasana negara kita jadi Timur Tengah. Anak-anak kita, khususnya orang Kelate, suka hantar anak-anak ke Timur Tengah. Masya Allah, bagus fenomena lagu ni. Tetapi kita bimbang dia ambil benda daripada Timur Tengah ni. Hodok tembok perih, di Syria, di Gapa, dia ambil fikrah wakilik di tempat kita. Mula-mula dia tengok, ah, tak imeh dok baca Yasin. Orang royak dah tak boleh baca Yasin, barai bida'ah, barai berapa. Tak imeh wakirah. Ay, tak imeh ni tak dengar kata. Dia ganggu majlis. Dia buat gini. Dia buat gini. Akhir sekali tu iman ni bida'ah ni. Syirik lah. Gapa dia lah. Gapa dia. Akhir sekali ni. Ay, kita kena bong di masjid tu. Tanya baca Yasin. Kita gebong sekali. Eh munasabah benda ni berlaku. Tunggu masuk lah. Kalau kita buka peluang kepada pak dia. Tak mustahil. Dengar orang kena tembok. Ulama kena tembok tu. Benda biasa ya di Timur Tengah. Tetapi hok klik duk mengajar sini. Allah wahabinya. Sianya. Dia lah nak buat kebaikannya. Orang jahat berlaku. Orang lain Amerika belakang dia saja nah. Tipu ramah. Jangan tertipu. Baca sejarah, tengok gapo dia hok berlaku nah. Dia kata atau berkehendak kepada sesuatu zat yang hendak ia ada di zat itu, maka dinamakan dia dia Tuhan itu sifat, yakni Allah itu kena kepada sifat. Dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, maka tentulah tidak ia bersifat dengan sifat ma'ani seperti kudrat, iradat dan lagi akidata disebutnya. Dan tidak bersifat pula dengan sifat maknawiyah. Kerana keedah yang tetap bahawasanya sifat tidak boleh menumpai sifat. Ha. Kedua, maksud Tuhan tidak berhajat. Pertama, Tuhan tidak berhajat kepada pencipta. Kedua, Tuhan tidak berhajat kepada zat. Ha, macam gini. Ha ni panjang. Panjang ni sifat dia. Ni tukar ni sifat dia panjang. Maka panjang ni kita tak boleh nak cabut daripada zat tukar ni. Okey, hamba nak cabut panjang dia dah. Boleh cabut tak? Tak boleh. Kerana tabiat sifat ni dia kena tumpai pada zat. Tak boleh kita gi eh hamba nak gi beli pitu tu. Ha, lepas tu, ha beli nak beli petak dia so. Eh petak tak payah beli dah muka pitu dia pakai handuk di situ doh. Tak ada orang kata hamba nak beli pitu so lepas tu nak beli lubang dia. Eh memang sifat dia lubang gitu doh. Tak boleh. Ah maka Tuhan ni bukan jenis nupe dia orang. Tupe di benda macam kerah, tupe di semi nak suruh dia zahir, licin, tupe di pameka ke, namuk lembut tupe di kain. Eh Tuhan bukan jenis nupe lagu tu. Berarti Tuhan tu zat doh. Tak perlu kepada zat lain doh. Namuk ah tu maksud dia. Tuhan tidak berhajat kepada apa-apa. Wallahu a'lam. Pergi waktu dulu. Iaitu akidah kita malam ni.
Tuhan itu tidak berhajat kepada apa-apa. Maksud dia, pertama tidak berhajat kepada pencipta, kedua tidak berhajat kepada si zat, kerana Tuhan itu zat dah. Nah, lagu. Assalamualaikum. Manusia hidup dalam rugi. Kita ni kalau bunyi rugi kat Allah, kalau orang menegur bunyi perkataan rugi kat seringnya selalu, ah rugi buat kerja lagu ni. Nama, rugi ni tak ada orang nak. Tetapi dalam ayat Quran tu hai kata pok kita ni rugi saja. Nama. Apa dah? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam rugi semacam. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ha. Bererti orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, buatlah gapo-gapo dia. Hiduplah dengan keadaan gano pun. Harta banyak setara mana, dia hidup dalam rugi. Apa maksud rugi? Rugi dia di akhirat. Tak menambah kecuali harta dia, dia buat amal soleh ataupun buat kebajikan untuk dia beriman dengan Tuhan. Harta kita, kita guna untuk mari dengan ngajar, mari betul akidah. Harta itu tak merugikan kita. Sehat kita, kalau kita guna wak mari balasoh, wak mari semaya, wak mari kerja amal soleh, sehat tu tak merugikan kita. Ha, ini ayat lagu tu. Tapi kalau sehat tu kita wak seneme saja, duduk jaga kesihatan, makan nasi saja, gib derak go tu, makan panado tu, rugi lagi katanya Allah Ta'ala. Selagi mana tak beriman dan beramal soleh, tak ada kecuali lah. Siapa-siapa dia pun rugi kalau dia tidak beramal soleh dan tidak beriman. Bentuk pergerakan haiwan dalam solat. Gini, Nabi ada lari supaya kita jangan buat lalai tujuh lapai gerakan rupa binatang dalam sembahyang. Pertama, gapo dia rupa binatang dalam sembahyang? Bangun unta, duduk unta. Bangun unta ni lagu mana? Kita tenjah punggung dulu naik dia. Biasa tengok orang tenjah punggung dulu baru naik. Ha tu dia panggil bangun unta. Duduk unta pula kita rembah tangan dulu. Pelepuk, pop. Ah, ha tu. Kita sakit pinggir suku pasar, kalau tanpa sebab makruh perbuatan ni kerana Nabi larang berapa mana. Duduk kuda. Kuda ni lagu mana? Tahiyat akhir kok terbalik. Tahiyat akhir kok ni. Dia duduk kok ni. Ha ni makruh. Ika anjing, duduk anjing, iaitu tegak ke kaki dua gini, tangan duduk gini. Nyanda kat belakang, kaki ni diri lagu ni. Supaya orang duduk tengok bola lagu mana, tak tahu lah ni kaki jogging gini. Kita semaya tahiyatul, misalnya kita duduk antara dua sujud, duduk lagu tu, tak patah. Tetapi makruh perbuatan lagu ni. Patuh ayah, kelekuk-kelekuk, kelekuk-kelekuk, kelekuk-kelekuk. Tasbih hima, hima lagu mana eh? Duduk gini, tangan rokok, kepala keluk gini. Pasal tengok tak? Orang tanya rokok, kepala keluk ini. Ah tu makruh, bagi panggil tasbih hima. Eh, pangkal apa dia? Paling kayoti, paling anjing. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wanu kau ni, salah tekuk boleh. Selur-selur kat ni. Assalamualaikum. Apa jadi supa anjing utai, anjing utai yang mana? Pasal tengok anjing utai tak kepala dia mana? Ha. Duduk serigala. Duduk gini. Tanya sujud, rapat ni. Biasa tengok ni, sujud tu rapat je ni. Ha ni perbuatan-perbuatan makruh hok Nabi lagi. Perbuatan gerakkan haiwan dalam solat memang. Nah. Masalah akak tangan lepas pada tahiyat awal. Ambo tu makmum masbuk, ambo baru rakaat pertama tu imam memang rakaat kedua. Maka tu imam naik dia akak tangan lah muka dia nah, rakaat kedua dia, ambo baru rakaat pertama nak ikut tu imam kata si ikut tu imam. Katanya Ibnu Hajar ikut tu imam. Akak tangan juga kerana akak tangan atas nama ikut tu imam. Bukan tempat kita pun kita ikut juga tu imam. Sekalipun bukan tempat kita. Tu imam baca tahiyat akhir, eh kita tak habis lagi apa nak tambah surakaat lagi. Bukan tahiyat akhir tu imam baca. Allahumma salli kama sallaita ala sayidina Ibrahim. Kita nak baca juga, baca ikut tu imam. Atas nama ikut tu imam katanya Ibnu Hajar nah. Usaha dan ikhtiar ni apa dia? Ha, usaha dan ikhtiar katanya Tok Guru Haji Daud Bukit Abah, sapu tangan Tuhan, sapu tangan Tuhan.
Tuhan yang tak siwi nampak sangat dia buat sesuatu, dia guna benda kita. Okay, kita tak siwi nampak kita buat, kita ambil sapu tangan lah. Eh, nak sapu sikit tak siwi kesel, nampak kita buat. Tuhan tak siwi nampak sangat dia buat kita gerak gini, dia wi kita usaha. Apa maksud usaha? Nak buat dan perasaan nak buat. Kita ni kita duk rasa kita duduk dia. Kita duk rasa duduk. Bapa kita rasa lagu tu? Sebab Tuhan wi usaha kepada kita dan ikhtiar. Bapa bocik duduk lagu ni? Eh, hamba pilih lagu ni. Memang hamba pilih nak duduk lagu ni. Lepas tu bocik usaha, hamba repih kaki kamu dia. Tak nampak Tuhan situ. Ah, seolah-olah macam sapu tangan Tuhan katanya Tok Guru Haji Daud Bukit Abah. Nah. Maka usaha ikhtiar ni yang menyebabkan lekat dosa dan pahala. Kalau kita pilih dan berusaha nak buat kebaikan, kita dapat pahala. Kerana kita usaha dan kita pilih. Dan kalau kita mencuri buat maksiat pula, maka kita lekat dosa sebab kita pilih dan kita usaha. Hak masalah je buat tu Tuhan belaka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan zat tubuh batin kamu dan aku juga mencipta perbuatan kamu. Mu nak bangun, mu nak duduk, mu nak caca, nak menetek, nak menerak, aku buat belaka. Mu nak semayan, mu nak mencuri, aku buat belaka. Tetapi kalau mu usaha situ, mu ikhtiar situ, lekat dosa mu. Sebab tu kalau ulama kata kalau kita tidur jenera, tiba-tibanya jadi mengigar, gerak sendiri, tangan pergi ambil pisau, jak bunuh orang. Tak berdosa sikit abuk. Sebab apa? Sebab perbuatan tu hai, semata-mata tak ada usaha dan tak ada ikhtiar di kita. Nah. Ha. Apa hukum masalah ustaz letak harga tanya ceramah 2-3 ribu ni? Nama ah. Habdan hukum memakai duit tersebut boleh ke tak? Gini. Masalah mengajar ambil duit ni ada 3 pendapat. Ambo sebut lalu 3-3 ni. Mengajar ni ada 3 pendapat. Pertama, tahap yang paling tinggi itu mengajar cara nabi-nabi. Lagu mana? Mengajar agama tidak ambil sebagai bayaran. Lari pula orang nak WPT, lari dia naik motor, kau laju. Tok bila ambak, kau laju. Eh, dengan accident dengan lagu tu eh, apa dia? Hak ni tiru nabi-nabi betul. Kedua, orang yang tak akan mengajar kecuali dibayar. Nak bayar tak? Tak si bayar. Saya tak si mengajar. Apa hukum dia? Harus dia buat lagu tu. Ha? Harus hukum dia, tidak berdosa. Harus dia buat lagu tu. Nah. Oh, nyanyo benda wajib. Benda wajib kena buat kat orang, kena wi kat orang. Ginilah, kalau benda wajib kena wi kat orang, demo buka kedai makan orang tengah lapar, demo minta, "Mai hamba lapar weh." Wajib kena wi kat orang ni. Ha, lepas tu tak payah bayar. Ha, tak payah bayar, muka wajib kena wi. Ai kena bayar juga nasi hamba dok nanak dok gapo dia. Ha, kena bayar pula nasi ilmu agama. Maka ulama kata harus perbuatan lagu tu. Tidak jadi ke haram. Kalau dia kata saya tak akan ngajar kecuali bayar, harus hukum dia. Masalahnya hak ketiganya ustaz-ustaz lo ni. Ketiga ni ustaz-ustaz lo ni. Dia tidak mengenal tak mengena ke bayaran. Pihak masjid, pihak orang tertentu beri bayaran kepada dia. Dia tak paksa. Kalau tak wui pun tak apa, wui pun tak apa. Cuma atas budi bicara orang hak tepat tu wui ni. Maka hak tu lagi-lagilah harus. Nah. Tiga hukum ni. Hak paling afdal sekali tak ambil bayaran. Kedua, harus juga, iaitu kena ke bayaran. Kalau tidak saya tak mengajar, tu pun harus. Hak biasa orang buatnya, tak kena ke bayaran atas budi bicara. Satu kali tok dalo. Tok dalo tu, tok guru besar Haji Abdul Rahman Arsyad di Petani ni sohlah kalau tok dalo orang sebut tok dalo ni, hampir seluruh babo-babo di Petani semua keluar dalo belaka. Dan kemungkinan orang alim di tempat kita, tanah Melayu kita sendiri pun keluar daripada pondok dalo. Dia mengajar orang wih duit, orang tegur dia. Tok dah lo ambil betis mengajar. Tak boleh tok tu. Ya, ya syarah pada tok dah lo. Tok dah lo kata ambo ambil betis ni bukan nak layan nafsu ambo. Ambo mari dengan kenderaan. Kalau tak ada betis, kenderaan tu tak boleh isi minyak. Apabila tak boleh isi minyak, sengih ambo dapur. Duk pondok, lepas tu ada yang nak panggil, ambo tak ada betis nak isi minyak. Maka duit itu hanya nak memanjakan lagi dakwah ambo. Tujuan hamba ambil bukan nak kaya, bukan nak beli tanah, bukan nak beli gapo dia. Nak manja ke ibadah hamba supaya hamba boleh mengajar lagi. Kalau tak ada piti hanya, ya kata hamba boleh khidmat ilmu, ya hamba piti tak ada.
Ni nak suruh khidmat ilmu lagi. Piti pun ustaz bui lah. Lepas tu bui gong dia, entah. Ambo tak ada benda lagu tu. Ambo tak boleh khidmat. Hanya ambo boleh khidmat ilmu saja katanya tu dalam. Jadi, duit tu ambo ambil nak memanjakan lagi ilmu ambo. Boleh buat isi minyak, boleh buat apa dia. Ni setengah tu, ambil piti. Tak ikhlas lah mana. Yang moleknya jangan ambil piti. Kalau boleh sekeh pula kepala ustaz tu. Baru nampak ikhlas. Ya tu ambil pintu tu kita sepak 2-3 kali. Oh ikhlas molek ustaz tu. Pakat sorok pula. Oh nampak ikhlas. Yolah kau lagu tu ikhlas. Ambil piti ikhlas. Ada orang kata ambil piti. Jangan ambil piti tangis mayat-mayat. Tak ikhlas. Yolah kau. Ambil piti tu ikhlas atau tak ikhlas. Ada orang ambil piti kerana apa? Kerana dia nak buat kebajikan untuk ayah dia. Kita ambil sedekah dia. Ada orang tak ambil piti tapi dok rasa dia paling bersih sekali. Tu imeh ambil. Hamba mana ambil piti? Oh dok rasa dia bersih sekali. Tu imeh dia kata boleh. Tu imeh nak piti dah tu. Namo hamba mana ambil piti mayang-mayang? Rasa bangga, rasa bersih, rasa ikhlas. Ni puset. Piti tak boleh, ikhlas tak boleh. Baik sekurang-kurangnya ambil piti boleh kira kalau. Neh. Manusianya tipu di setel pas cerah. Tak ambil, ya pandai-pandai ni lah ikhlas. Ngaji pak ikhlas, tak ngaji pun. Dia mengerti kau dok ikhlas ni kapa dia. Pakai baju buruk tu ikhlas. Pakai baju buruk tu warok. Bagaimana? Nah, kadang-kadang pakai baju buruk, ke kedeku. Pitih tak sih, tak payah beli lah, kedeku. Baju picik sawah atas belakang, kedeku. Orang pakai baju sendiri, baru sikit, menunjuk-nunjuk. Tunjuk-nunjuk dah, tak ada kapa dia. Manusia dah, kena mengaji. Kalau bawa teka boleh tengok gamuk. Baik tak payah ngaji. Kalau nak main gamuk lagu tu ibadatnya tipu setel daripada muda pak tu. Kau berat lagi setengah tu. Orang duk gisah depan. Nak nunjuk dah tu. Semaya belakang. Nya tipu setel. Gisah depan menunjuk-nunjuk selalu. Duk sah belakang tak menunjuk-nunjuk. Nya tipu setel. Hak tu kata haluh penipu setel ni. Lebih-lebih lagi pak kita hak jenis minat ibadat. Dia kata hey biar menerak juga kita. Kita dah lik kau ni atas hair kau ni. Lik kau ni atas hair kau ni. Gosok kali menerak juga. Nampak. Masalah ada orang sebar ke fitnah kepada pemimpin-pemimpin. Pemimpin yang berlandah ke Islam, berlandah ke Al-Quran dan Sunnah. Nampak. Dan pemimpin zalim tapi kita bangga pulak. Hak tu kerja orang tak betul. Dia bukan kepada pemimpin. Orang sebelah rumah dia, dia fitnah. Memang kerja dia dah kerja lagu tu. Nah. Memfitnah orang ni fitnah lah siapa-siapa dia tak syarat pemimpin. Semua tu dosa berlaku. Orang tahu benda lagu tu. Tapi pok kita, kalau kedai kopi, kalau tak kecek tajuk tu, tak boleh minum. Bapa kata haji tak habis ni, tak ada isu hari ni. Tak panah lah mana. Sekalau pecah juga cara 2-3 kelas kamu. Allahu Rabbi ne. Kalau tak kecek perihal orang, ketar demen, nyetok. Musyawarah parti awal tahun. Tak ada isu kodok eh. Tak ada isu tahun ni. Niat dah nak suruh orang Islam buat maksiat supaya dia buat isu. Juru kodok lagu ni. Juru kodok benda lagu ni. Siapa dia doa kepada popok kita nak suruh jadi jahat? Popok kita juga. Tahun ni tak ada isu. Isu ke apa? Nak buat nak suruh orang kawin tu yang jadi jahat. Biar hamba jadi nampak bersih, dia jadi jahat. Pakai jubah, pakai serban. Duk mikir. Lagu mana eh? Juruh pula dia tahun ni. Payah ni. Kita nak lagu mana ni? Tak ada isu ni. Dia mau cari lagu mana? Allahu Akbar. Jubah serban. Kata Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala. Allah nyati pusat. Payahnya kita deh. Nak bersih diri. Allah setel suka selok di atas kain serban dia. Kau besar serban di atas. Sungguh hamba ayat bukan hamba reko-reko. Awal-awal tahu musyarak. Mikir dah. Tahun ni tak ada isu tu. Isu kita tak kuat lagu ni. Lepas kita nak lagu mana ni lawan dia ni. Sudah. Niat dah. Kami tu orang Islam juga niat supaya dia lah buat jadi jahat dia tinggal lah. Apa penting kita jadi boleh buat isu dia. Biar kita nampak hero, orang lain nampak jahat. Adalah ambo dulu bukan ambo lah sayang ambo masa nak klik daripada ngaji nak klik di Malaysia. Ambo tanya tok guru ambo. Kata ambo ni gini lah. Ambo ni parti Islam lah. Orang suka kepada Islam. Tak tahulah ambo ni khoya ke apa dia. Ada ni orang ni jahat lagu mana kita? Neh. Kita ni parti Islam contohnya. Hak ni parti jahat contohnya. Lagu mana kita?
Katanya Tok Guru hamba, muduk kata orang jahat, mung sebenarnya jahat. Ai, jahat lagu mana hamba pati? Mu Islam-Islam ke jahat lagu mana nya hamba? Dia kata tidak ko mu awal-awal tahun lagi. Pok-pok mu gapo dia mu nak fikir? Mu nak fikir nak suruh orang lawan mu ni mesti jadi jahat tahun ni. Ikutlah dia buatlah isu gapo dia biar dia jadi jahat. Kadang-kadang doa biar jadi jahat sekali dia, biar hamba nampak baik. Sebenarnya mu sebenar jahat. Daripada awal tahun mu duk doa kepada orang Islam nak suruh jadi jahat dan watak mu jadi hero. Mu nak pikak orang-orang bawah nak suruh mu nampak baik, nak suruh orang jadi jahat. Kawan tu boleh. Barang dia buat susu-susu dah dia malu dah depan Allah Taala, depan gapo dia malu dah depan orang. Gi cokeh lagi tengok lagi video nak suruh malu dia lagi. Allah katanya Nabi, kalau mu cari aib orang, Tuhan akan cari aib mu sekalipun mu duk dalam rumah. Mu rasa selamat mu dalam rumah, dia aku malu mu tahu lah. Pas kita buat dak kerja lagu tu, kita tanya lo ni, kita dak baik-baik, kita dak rasa baik. Kalau kita rasa lagu tu tobat berhenti, tobat lilah hamba kata salah benda tu. Nah. Orang lo ni nya tipu ke orang? Buat jahat apa kena puserbel sikit. Berjumpa duduk atas orang. Ah, hak tu. Nah, hak tu jadi nampak baik selalu. Hak penting tak apa, hak tu hak penting. Nah. Kena tipu setan nyanyo wak kerja eh. Allah lah, kita dak ingat kita dak baik, dak belo agama, rupanya kita mastermind dia. Perancis sebenarnya. Ha ni, jalah. Nah. Musuh dalam Islam. Dia sebenarnya hojo rancis gapo-gapo. Kawe tu molek tak sida tengok kebaikan orang. Nah. Kita orang Islam. Masih mana kalau ada orang tu dia tu ada masalah lah zaman dulu dia berubah dah. Tapi masyarakat masih memandai serum kepada dia. Gini. Ni risiko kita buat salah. Apabila kita buat salah, orang akan hilang kepercayaan. Ha ni sudah ni. Dia orang hilang kepercayaan kepada kita, maka salah kita ni. Menyebabkan orang kampung pandai serum kepada kita, maka kita kena terima. Hal tu akibat dia kerana buat silap. Jangan kita marah, oh bocik sedap kata kita kata. Nama kita juruh dah lah ni. Ambo wasuah lagi. Dah demo pernah wajah. Kalau demo wajah juruh daripada dulu, maka tu sebagai maksiat ini kita akan terima akibat dia sepanjang hidup kita. Kadang-kadang orang tina jenis tak berjuruh dah. Siapa dia tua, dia mari balas sah pun dia kata, masa muda dulu gelenyam nah kawe tu. Tengok, manusia dah. Tetapi kita nak kata rasa rendah. Dosa kalau manusia gak ingat semacam dosa orang. Dosa dia itu ingat. Dosa orang, ingat belah-belah tahu ingat lagi. Tetapi kita tak suruh cara kat orang, kita ingat Tuhan apabila kita minta maaf. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba tu bolah, hamba tu. Tuhan lupa selalu. Sebab tu tak suruh layan manusia ni. Layan manusia kuban. Kuban kita. Nah. Jadi kita lupa, kita minta maaf dengan Tuhan. Oh, dia lupa, dia Tuhan maaf dah kita, tak ada masalah. Biarlah nama kita orang tak suka pun kepada dia, kita buat taat ke Tuhan dah. Nah. Janganlah kita jadi baik kerana nak dapat sanjungan daripada orang. Buat baik kita berubah biar ikhlas kerana Allah. Kalau kita berubah kerana manusia, kalau manusia tak puji kita menyetok. Maka kalau kita berubah kerana Allah, maka orang puji kau tak puji, hamba dah dapat pahala penuh dah dengan Allah Taala. Bagaimana nak tarjik yang betul dalam azal? Azal ni sunat tarjik nah. Apa maksud tarjik? Lepas pada kita baik Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Sebelum sebut asyhadu alla ilaha illallah, kita kena sebut lagu ni. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sebut asyhadu alla ilaha illallah. Baru sebut lagu tu. Tu dipanggil tarjik. Sebut slow dulu baru sebut degah. Ulama kata, kalau tak bila tak buat perbuatan tarjik ni, tak sunat jawab azal tu. Azal tu jadi makruh, boleh berjoget masa azal tu. Tak makruh tu. Kiasanya kalau apabila azal, jangan berkecik, jangan gapo. Tapi kalau azal tak tarjik, tak sunat dah jadi. Sio-sio bang. Saja ambo nak dapat pahala juga jawab azal. Tak bilanya tak tarjik dah pula. Sio-sio. Sio-sio azal. Tak boleh pahala. Ya. Masalah berlaku dia. Agaknya siapa yang menguruhkan mayat orang mukmin yang mati semua sekaligus di akhir zaman. Nanti kita tengoklah.
Hamba mana tahu siapa dia kerja eh pada masa tu. Nak tanya nak jawab lagu mana kita nak jawab? Bomba pada tu mati. Polis mati. Tok Bila mula-mula mati. Tok Imel tak bisa tak tahulah hambanya nak ayat ke mana. Gini, ada orang kata niat makmum ni sunat. Sunat semasa takbiratul ihram. Niat makmum ni mana? Saja aku semaya fardu isa, makmum. Ha, makmum tu bila nak mari? Ketika kita nak ikut tok imam. Ketika kita tak seikut, tak wajib lagi sebut makmum. Misalnya saja aku semaya fardu isa kerana Allah Taala. Kita baca Quran, tok imam baca Quran. Tok imam pun rokok. Kita tak nak terikut, dah ikut tok imam saja. Wajib niat makmuman baru kita rokok. Tak wajib ketika akad takbir. Ketika kita mula nak ikut, baru. Kita terima akad takbir saja aku semaya fardu isya imam. Kita pun akad takbir saja aku semaya fardu isya. Gitu saja. Soreng. Terima rokok, malah ikut, tak wajib. Niat makmum. Dah kita tak ikut. Ya tahin kita nak ikut bila? Tahin rokok. Tahin sujud. Sujud kena itu maksud dia nah. Ha. Oh, dia kata kadang-kadang saya tak ingat, maka saya niat sebelum rokok. Oh, boleh, tak ada masalah apa. Nah. Ketika kita mula nak ikut tu, baru tu. Oh, saya niat saja aku mayat zuhur. Aku mayat zuhur. Soh kodok. Tak soh dah. Kena sebut fardu. Kita sebut dah. Dalam semaya paling kurang niat nak suruh ngesoh semaya fardu tiga kena mari. Aku nak semaya fardu zuhur. Aku nak semaya fardu isya. Kena sebut fardu. Aku mayat zuhur. Tak soh. Eh, aku nak semaya zuhur, aku semaya zuhur, tak apalah, tapi kena sebut fardu. Aku nak semaya fardu zuhur. Kaifiat solat tasbih guana. Tasbih ni oh panjang dah. 15. 15 ketika kia. Rokok 10 sebelum nak naik pula, duduk sebentar istirahat buat 10 pula. Jadi lebih kurang dalam 75 kali tasbih dalam surakaat. 2 rakaat 150, 4 rakaat 300. Cukuplah sembahyang tasbih 300. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekat tu saja. Wala haula wala quwata illa tu tambah saja nah. Jangan sembahyang tasbih seperti orang budak-budak. Ni panggil budak tahfiz nak suruh dengar suara sedap nya setasbih. Subhanallah walhamdulillah. 15 kali mati makcik tu. Tai rokok gelap mata bangun nyetok orang semua. Kak rumah hamba gamuk kata budak-budak ni orang nak semaya kau nak main lagu ni. Moci tu ketak subhanallah. Eh baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Kita semaya bukan nak main. Rabbana atina. Doa kau kita berdoa, kau kita baca doa. Lepas semaya kita ni orang tua belaka lah ni duk semaya ni. Bukan budak-budak nak ajar budak-budak tak apa. Eh kita nak mitok dengan Tuhan, kau nak baca berita kau ke apa dia? Kau ada orang nak pergi beli nasi kabu. Saya nak beli nasi kabu. Ada ke dia lagu tu? Nyata apa di mocik tu? Kau kerja lagu tu. Royak molek kat demo. Royak kata nak beli nasi kabu. Apa jadi duk main? Rabbana apa lagu tu nya? Mitok molek kata ya Allah ya Tuhanku maaflah ka ambo ya Allah ya Tuhanku ambo ni dosa banyak mu ayo hamba juga ada banyak silap ya Allah ya Tuhanku maaf ka ambo. Kenapa mitok bukan baca? Lah ni dok baca doa. Pak pula salah pula baca doa. Hak tu berat lagi. Namo sing tukar dengan sok-sok dengan syok habis bertukar. Patut mitok rahmat jadi mitok celaka pula dengan Tuhan. Berat sungguh. Nah. Jadi kita ni orang tua belaka dah semaya jangan ikut budak-budak. Ada lagi style dalam semaya nak jamu hawa nafsu telinga. Eh kita duduk semaya ni. Allahu akbar. Eh biar semaya gak kita. Siapa tua duduk main layar sorok lagu tu. Tengok gak kat tutup-tutup guru kita lagu mana semaya. Ada main-main lagu tu ke? Budak-budak tak apa kita nak latih dia, nak ajar sebutan. Kau gapo dia tak apa. Ni kita tua belaka tak ada masa nak main dengan Tuhan. Kita nak semaya elok ni. Ambo nak mitok sungguh dengan Tuhan bukan nak bermain-main, nak bermadah pujangga. Makruh hukum dia bermadah pujangga dengan Tuhan. Nah. Oh masalah litah gitu, litah tengah semaya nak berhenti hak tu tak jadi batal dah. Lintasan-lintasan lagu tu tidak mengganggu sembahyang kita kecuali kita niat aku nak berhenti ke sembahyang aku. Niat betul nak berhenti, batal baru semaya. Kita kata
Kita khabar subuh lewat tapi dah lewat 10 minit lagi. Kalau tolak mandi nak siap-siap mai 10 minit. Oh, je, fadha kau. Kita bangun lewat semaya subuh. Ah, sudah. Ada soalan lagi. Hai, nasi dagang weh. Allah, nasi dagang hari ni pula. Nyawak banyak soalan pula. Allah, ketam pun nak makan nasi dagang. Nampak? Tak apa boleh makan insya-Allah neh. Oh, lepas ni kita jamu jasmani kita, ni rohani. Insya-Allah Tuhan we belako malam ni subhanallah. Sayanya Tuhan kita deh. Ada orang ni nak minum air bersih pun tak boleh. Minum air ca. Ni negara perang tu. Kita nasi dagang we. Nasi dagang pula tu. Allah, mewahnya. Rohani jasmani boleh pahala. Neh. Hukum makan duit wakaf orang ramah. Oh. Tak payah tanya benda lagu ni. Neh. Pada tahu. Pada nak marah tu. Ambo tanya wak lolok pada tu. Hukum makan harta wakaf ni supaya tak tahu. Tak boleh makan lah haram. Mana boleh harta wakaf kita makan. Mulut wak lolok. Nampak? Hukum tulis wafat ataupun azimat. Boleh tulis. Sahabat-sahabat dulu tulis azimat. Katanya Abdullah ibnu Umar. Doa-doa. Hak Nabi ajar kepada ambo. Ambo boleh baca lah. Anak-anak ambo, ambo ajar. Kalau anak-anak ambo tak reti nak baca, ambo tulis di kertas, ambo gulung, ikat dengan tali, lekat tekuk. Siapa dia buat lagu tu? Abdullah ibnu Umar. Tu dipanggil azimat tak? Buku dengan kain sikit. Bapa buku dengan kain teh? Tak siwi cemal lah. Bapa buku? Tak boleh buku. Dok kena ujel lah kalau bahaya kertas lagu tu. Yang kekoh bodoh, hacau lebur lah. Ambo buku dengan kertas, buku dengan timuh, buku dengan kapa dia. Eh, azimat syirik. Syirik tu demo tak mengaji akidah. Kau tu dok syirik dalam perut. Siji membahagiakan ambo. Ambo tak dok pitih, mati. Kape dok mikir lagu tu. Dok kata orang syirik, sedak kata. Ngaji ke ilmu akidah. Nah, gantung azimat sikit, syirik. Gantung azimat sikit ke, syirik. Kalau kita tidak, orang juasuk. Biasa tengok orang juasuk tak? Biasa cek tak dalam kawah dia? Kawah orang juasuk. Tengok dok azimat ada besar-besar ni. Bukuh lagu tu. Oh, hot tu. Kakak tu jadi sedak tu. Hot tu azimat tu bahaya ke jatuh. Tidak kau syirik, juasuk lagu tu. Nasabah. Nah. Kakak buku sikit ke azimat selalu. Osok bunyuk tu jadi azimat tu. Kakak ni jadi sedap. Nampak? Ha, jadi kita kena mengaji. Oh, penting sekali mengaji ilmu agama. Barulah kita tak jadi pening. Lah ni bukan mengaji duduk gamuk saja. Nih, tengok ni ke syirik. Oh ni ke syirik. Syirik tu dah lebih perut dah. Baik mengaji. Wallahu'alam. Oh, panjang sikit dah. Biar makan perabis sekali ni. Ngasih daging sama gerai dah perabis sekali ni. Nih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.